benci manusia. Saya menyukai anyaman. Oh, ini kan gentengnya emang dianyam ya. Berarti sosok ini emang sangat menyukai villa ini, Fasya. Dan dia tidak menyukai manusia, dia benci. Dia tidak menyukai adanya aktivitas manusia. Oke, tapi sekarang sosoknya lagi ada di mana, Kak Frisley? Persis di sini. Lagi sekarang berjalan ke depan sini. Kalau aku tirukan, Fasya? Iya. Bahkan kadang sosok ini akan menjadi sosok perempuan yang bisa dilihat oleh orang-orang yang menginap di sini. Jadi kayak misalnya kamu lagi di bawah, kamu bisa ngelihat ada sosok perempuan berdiri. Tinggi, kurus, yang tadi Karu dibilang. Dan yang kelihatan tuh bukan malah bola matanya, tapi cairan merah di keliling matanya. Tinggi banget. Sosoknya tuh bukan kayak tingginya kita. Bukan seperti manusia pada umumnya. Tapi, tunggu. Misteri sosok nenek yang memantau penelusuran kami pun masih menjadi misteri. Mampukah kami mengungkap seluruh kisah mistis dan cerita mitos yang ada pada penelusuran malam ini? Dia hilang. Coba lacak lagi, Frisley.